Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lestari Kuliner, referensi kuliner kita. Baik teman-teman, kali ini saya berada di Kota Bekasi ya teman-teman, tepatnya di Perumahan Duku Jamrut. Ini kalau ke sana itu ke arah Bantar Gebang ya, kalau yang ke kiri itu ke arah Setu Bekasi ya. Baik teman-teman, ini saya mau beli atau nyobain ini nih, gohyong nih. Viral gohyong, full daging, ayam, udang, bakso, kepiting. Oh, jadi isiannya ya teman-teman, ini harganya 15.000. Berarti satu 15.000 ya mas? Oh iya. Jadi isiannya apa aja nih mas? Isiannya apa aja nih? Ayam, kepiting, udang, sama bakso. Ayam, kepiting, udang, sama bakso. Itu jadi satu atau emang satu-satu? Jadiin satu. Oh. Jadi udah nyampur ya. Oh, ini bentuknya nih. Tadi ini harga satunya 15.000. Oh iya. Baru buka apa udah lama, Mas? Udah lama. Oh. Kita coba satu ya. Untuk ininya pedas atau gimana? Kalau bumbunya itu manis. Manis ya? Iya. Usaha sendiri atau? Oh, ada bosnya. Jadi mirip ini ya, mirip apa? Kayak pempek gitu ya. Oh, jadi ada ini apa ini, Mas? Itu bumbunya. Bumbu kuahnya. Oh, kuahnya kayak itu juga ya, pempek juga ya. Jadi digunting ya langsung. Kok pakai cabai rawit ya? Iya. Ini pakai apa, air cuka atau apa? Enggak pakai cuka. Enggak pakai cuka? Iya. Hanya apa nih, gula merah? Gula merah, asam. Oh, gula merah sama asam. Sama apa lagi itu ya? Kurang lagi. Ya pokoknya bumbu-bumbu lah ya. Iya. Berapa menit mas? 5 menit. Kalau udah panasnya. Iya. Dalamnya udah matang. Berarti udah matang ya, udah tinggal ini aja ya, tinggal goreng lagi. Kalau misalkan beli ininya aja bisa juga ya, digoreng di rumah ya. Harga sama ya? Tergantung misalnya yang beli sih mau dipotong apa enggak. Iya. Belum usaha ini, usahanya apa mas? Kerja di pabrik? Di sama di sini cuma di bakar. Di mana? Di sini juga di Nadi Pangkalorang di Asia Malaysia. Oh. Jadi sekarang lebih memilih ini ya, jualan gohyong ya? Dari pengalaman lagi. Iya betul. Jadi di sini udah berapa bulan? Sebelum puasa kemarin ya. Itu sekitar berapa? 4-5 bulan ya. Matang ya, Mas?
Kalau sehari bisa laku berapa ini? Berapa pieces? Kalau lagi lumayan hampir 50-60. Berapa? 50-60. Itu hari biasa atau Sabtu Minggu? Malam Minggu sama malam Senin. Malam Minggu sama malam Senin. Kalau hari biasanya? Kalau hari biasa normalnya 30. Normal 30 ya. Kalau di yang lainnya beda lagi. Berarti ada berapa ini? Berapa cabang? 4. 4 ya? Iya. Di Bekasi semua? Bekasi semua. Di Rawalumbu, Anggete, Tangerang, Oh. Ini kita beli gohyong. Cabai rawit, guys. Berapa, Mas? 15 ya? Oke. Oke teman-teman, ini dia gohyong ya. Ini satu porsinya 15.000 teman-teman. Jadi ini isiannya tadi ada udang, kepiting, terus ayam sama bakso ya. Ini untuk kuahnya ya teman-teman. Ini kuahnya tuh pakai air gula sama tadi apa ya, asam ya. Pakai asam dan bumbu-bumbu. Dan juga ada ininya ya, cabai rawitnya. Mari kita ini ya teman-teman, kita makan. Ini kita tuang ya. Nah, yang itu tadi digoreng dulu ya teman-teman. Dipakein ini cabai rawit hijau. Mari kita coba. Mari makan. Bismillah. Jadi itu dagingnya berasa ya teman-teman. Si rasa ayamnya dan juga kepiting. Kepitingnya lebih dominan ya, teman-teman. Jadi kuahnya itu manis ya. Manis agak sedikit asam dari asam Jawanya ya. Enak sih, tapi lumayan pedas juga nih dari cabai rawitnya. Mantap. Mantap teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, silahkan di like, subscribe, di komen. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.